Alia, ini aku Alia. Tapi kamu Alia yang di tahun 2020. Aku dari Alia tahun 2019. Dan sekarang itu tanggal 12 Mei. Hari ini adalah hari ulang tahun kamu. Mungkin sekarang itu udah 2020 dan aku nggak tahu kapan aku bakal ngupload video ini. Tapi ini adalah salah satu pesan dari aku dari tahun sebelumnya, tahun 2019. Sebelumnya aku mau bilang, sekarang kamu lagi ngevlog pakai HP kamu yaitu Oppo F9. Dan juga kamu sekarang alhamdulillah punya subscriber 18.711 subscriber pada jam ini. Dan ya, sebelumnya aku mau bilang, kalau kamu udah lihat video ini, kamu harus bersyukur karena Allah masih kasih umur yang panjang buat kamu. Tapi kalau kamu nggak lihat video ini, ya aku nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu umur kita. Tapi aku bakal lanjutin video ini kalau kamu lihat video ini. Impian kamu di tahun ini adalah kamu bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2019. Aku harap kamu udah mencapai target kamu. Semoga kamu udah mencapai target 100.000 subscriber tahun ini, tahun 2020. But we never know. Kalau kamu belum sampai, tok bikin video dan lebih sering upload lagi gitu. Dan kalau misalnya kamu udah sampai 100.000 subscriber, jangan lupa banyak bersyukur, banyak bersedekah. Dan kalau kamu misalnya udah lebih dari 100.000 subscriber, udah lebih dari apa yang kamu inginkan tahun 2019 ini, aku harap kamu lebih banyak lagi bersedekah, lebih banyak lagi bersyukur. Dan juga impian-impian kamu sekarang yaitu kamu bermimpi ingin mengubah kamar kamu jadi lebih bagus, yang all of putih, karena sekarang kamu tahu kamar kamu tidak terlalu bagus, tapi syukur ya, aku bersyukur. Dan semoga kamu udah bisa ngevlog pakai kamera, bikin video pakai kamera, terus juga kamu bisa beli iPad yang kamu impikan sekarang. Dan juga ya, banyak yang harus kamu beli, lighting, ring light, mikrofon biar suaranya lebih bagus. Ya, semoga kamu bisa bikin semuanya jadi kenyataan gitu. Dan aku punya salah satu ini, kamu you gonna look at this. Mungkin kamu penasaran apa yang kamu tulis di tahun ini, dan kamu bisa lihat di tahun 2020. Ini kayak pesan singkat dari tahun lalu. Jadi pesan ini udah aku bikin setahun yang lalu. Ini tetap diri kamu, diri kamu yang saat ini tepat berusia 17 tahun. Dan mungkin tahun depan kamu bakal berusia 18 tahun. Dan bertambah. Dan ya, pokoknya tetap semangat bikin konten. Dan semoga kamu di tahun 2020 ini, kamu udah banyak dapet endorse, udah banyak orang yang menyayangi kamu gitu. Semoga aja kamu udah lebih dari 100.000 subscriber. Tapi kalau misalnya kamu belum sampai 100.000, ya kamu harus lebih bersyukur lagi karena kamu udah bisa sampai 18.000 sekarang. Gak semua orang bisa sampai segini, Alia. Oke, kamu tetap harus bersyukur. Bersyukur dan selalu bersyukur. Dan ya, rajin sholat, rajin beribadah, dan juga makin sayang ke orang tua gitu. Dan kalau kamu udah banyak dapat uang dari YouTube ini ya, jangan lupa beliin mamah kamu baju, oke? Jangan lupa beliin kakak kamu hadiah terindah. Jangan lupa kasih hadiah kado ke adik kamu tuh yang lebih bagus lagi. Ya, jangan lupa kasih makan buat kamu sendiri gitu. Jangan lupa kasih kado terindah buat diri kamu sendiri. Dan banyak-banyak kasih mama kamu kado, karena mama kamu lah yang bikin kamu sampai sekarang kayak gini gitu. Ya, aku kayak orang lain nasihatin orang lain gitu ya. Tapi ya, aku harap kamu bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Dan aku gak tahu gimana ekspresi kamu lihat video ini. Aku gak tahu video ini bakal sampai ke kamu atau enggak. Tapi semoga aja video ini bisa sampai ke kamu. Semoga kamu panjang umur dan bisa lihat video ini. Amin ya Allah. Dan jangan lupa banyak-banyak ucapin Masya Allah, karena kita gak tahu ada orang gak yang lagi ngemuji kamu di luar sana. Walaupun sebenarnya ya mungkin gak ada gitu kan. Dan semoga sih, harapan aku sebenarnya cuma 100.000 subscriber untuk tahun ini. Tapi semoga Allah melebihkan rezeki kamu dengan
semoga ya Allah 1 juta subscriber, tapi ya aku tidak terlalu memikirkan itu gitu. Semoga kamu udah banyak endorse, terus juga kamu punya keinginan ke Korea bareng kakak dan mama kamu, dan semoga itu tercapai suatu saat, dan juga umrohin mama kamu, hajiin mama kamu gitu kan. Ya, hadiah terbesar adalah untuk ibu kamu, untuk mama kamu. Jadi jangan lupain itu. Mana tahu nanti kamu memang udah sampai 100.000 subscriber, udah banyak uang misalnya gitu kan, udah banyak penghasilan dari YouTube. Dan ternyata kamu lupa dengan apa yang kamu inginkan sekarang, maka aku ingetin kamu apa yang kamu inginkan sekarang. Dan juga jangan lupa bersedekah, Alia. Jangan lupa bersedekah. Karena ya, sedekah itu adalah kunci kesuksesan kamu gitu. Dan banyak banget hal-hal yang harus aku bilangin ke kamu. Semoga semua itu tercapai gitu. Aku pengen semua yang kamu inginkan sekarang itu tercapai. Kamu bisa bikin kamar yang lebih bagus. Kamu ingin mengubah kamar kamu, ubah. Kalau kamu udah punya banyak uang ya. Aku pengen setelah kamu lihat video ini, kamu bisa bikin video lagi tentang kehidupan kamu hari ini, tahun 2020. So ya, itu aja sih apa yang mau aku bilang. Ya, aku bilang sekarang kamu vlogging itu pakai Oppo F9, pakai kamera depan, pakai tripod, terus juga pakai lighting yang kamu bikin sendiri. Dan juga sekarang kamu udah punya stabilizer, walaupun itu ngutang ya. Semoga itu stabilizer yang udah lunas, amin. Dan ya, banyak lagi, kamu juga udah beli mic kondensor yang lumayan murah lah ya. Semoga kamu bisa kayak cover-cover lagu lebih baik lagi setelah ini ya. Karena suara kamu, aku tahu suara aku masih fals tahun ini. Semoga suara kamu di tahun 2020 lebih bagus dibandingkan suara tahun 2019. Sorry kalau ada noise-noise karena aku videoin ini tuh one take gitu. Ya, yeah. Thank you.